Oke guys, jadi kita mau ngapain ya? Kita mau bantu si ibu-ibu yang tadi untuk ngambil layangan, guys. Kok jadi ngambil layangan? Bukan, guys. Kita mau ngambil ini, guys. Berapa yuk? Ngambil yang bisa diambil. Ya. Oke guys, jadi karena berhubung jalan di sini lumayan banyak rumputnya. Mana ya? Right. Ini udah bener nih, main layangan di tempat yang ada layangannya. Ini layangannya bisa terbang nggak? Gitu guys. Nah, apa itu? Nah, itu pasti dia sedang melakukan ritual. Namanya apa ya? Mediasi namanya. Nah, ada bagusnya kita keluar dari sini aja guys. Kalau yang tadi tempatnya palaku kepusingan guys, kena sedikit cedera ringan. Woi gila, adrenalin super dong, tenang boy. Kalau kita tinggi gampang guys, kalau kita pendek susahnya minta. Kebetulan saya menengah ya, dibilang tinggi nggak tinggi-tinggi banget, sama gerobak sama ukuran badannya guys. Kemarin soalnya saya coba jual buburnya saya makan sendiri guys. Ngomong-ngomong enak juga ternyata jual bubur deh, rugi mulu gitu. Apa ya, biasa kalau kata bapak saya, lu cocoknya sama usaha. Halo, musim elo mana klaksonnya kayak orang ini lagi, bukan negor, kayak suruh minggir. Ayo suruh minggir ya guys, jalan udah ke pinggir, ini udah paling pinggir kita. Bener-bener kan, masih aja diusir kita. Ya itulah nasibnya menjadi orang ganteng, diusir aja bawaan. Sang ayam kan jadi kayak ayam terlalu jalan di pinggir jalan. Kenapa dia macet di sini? Ini dari 19.000 kan. Wesel kongkir lagi nasi goreng, aku kayak di warung sekarang ini ya, gambar yang metode bayar kayak di warung aja ya. Alright guys, jadi gua udah nyampe dari saya. Kenapa nih? Rasanya guys dari atas. Dari atas langit ternyata.
guys, jadi aku udah selesai. Sekarang saatnya kita balik ke tempat yang lain lagi guys. Nah karena berhubung berhubung capek, capek juga kita tadi. Nah sekarang saatnya kita ngikutin ibu-ibu ini aja guys. Yang dunia Bu, ibu langganan sama ibu-ibu yang tadi bingung. Enggak sih, sering. Hah? Oh, tapi enggak pernah beli. Enggak. Oh. Kirain pernah beli, tapi pernah nyobain. Enggak pernah. Jadi semuanya enggak pernah. Enggak pernah itu. Anak saya yang pernah tuh. Pernah. Enak enggak kata anaknya? Jual bihun kan? Ya. Gak pernah makan. Anaknya, anaknya enak gak menurut anaknya? Gak tahu ya. Gak tahu juga ya. Ya udah dah, gak apa-apa. Nih, apa ini? Anaknya, cucunya? Itu anak yang kong. Anak yang kong. Oh, bukan. Saya mah rumahnya di sini. Oh. Iya. Kebetulan saya lagi duduk aja tadi di situ. Iya. Gak pernah beli. Gak pernah ya? Oke dah bu. Tahu bu. Nanti kapan-kapan cobain. Biar tahu, oh pernah nih akhirnya. Gitu kan. Enak atau enggak ntar kasih tahu saya bu, jadi ntar udah tahu rasanya. Emang itu pernah makan? Belum pernah juga, makanya mau lihat nih orang lain gimana ngomongnya, ya kan? Ya udah oke dah bu, iya. Sejalan dulu nih bu ya. Bukan berarti nggak cinta dan nggak sayang, emang harus berpisah dulu, ya bu ya, duluan ya. Iya. Mari bu. Oke, jadi aku mau sini aja guys, lebih cepet jadi. Kita shortcut aja guys. Jadi karena berhubung di sini orang-orang yang pernah gua wawancara belum pernah nyobain, jadi agak bingung nih. Dimana prasarana yang membutuhkan data-data tadi untuk aku validin orang ini memang layak atau enggak dipinjemin duit. Nanti yang ada kabur bagaimana dia kan? Udahlah, tapi nggak apa-apa lah. Anggaplah bantu anaknya yang meninggal ya guys ya. Karena kasihan juga ya. Sebegitu orang. Apalah, jarang-jarang juga aku punya niatan baik seperti ini. Biasanya aku bodo amat. Orang meninggal dia ya kan, keluarganya. Ngapain kita ngambil pusing biasanya gitu guys. Tapi ya, cobalah mengambil bagian untuk membantu ya, modalin kembali. Kasihan juga guys. Ya bu. Nih ibu mau pulang langsung. Iya. Mau langsung belanja. Iya langsung belanja ya. Iya. Pokoknya kalau enggak nanti ketemu lagi. Pokoknya tiap minggu aja. Iya. Janjian ya. Iya. Oke ya. Teleponin. Iya. Situ nelfon aku pen. Diangkat gak? Iya. Ntar telepon aku diangkat dah. Tadi aja diangkat. Dimatiin. Enggak lah. Sering begitu ya kan? Sama siapa saya mah belum pernah. Kadang-kadang oh ada panggilan masuk dibalas lagi. Tadi aja dibalas. Tadi lagi berak. Nanti. Wah, dia curhat lagi, Ben. Nih. Pegang nih, Bu. Pokoknya Ibu seminggu ke depan nanti ketemuin saya lagi. Iya. Ya nanti kalau udah bulan kedua paling kasih aja 20.000 sehari. Iya. Ya. Nanti kasih setiap minggu juga apa apa sampai ya, bulan ketiga dah. Iya, oke ya. Bulan ya, ketiga ya. Bulan pertama 50 tiap hari, bulan kedua 20, ya. Bulan ketiga 20. Pokoknya udah selesai. Boleh terserah ibu pokoknya. Pokoknya udah bulan cepat. Ketiga. Enggak bulan ketiga terserah ibu. Yang penting jangan sering-sering. Jangan sering-sering ini maksudnya nganggurnya. Iya. Kasihan juga kan. Mau ngasih makan siapa tahu. Iya. Ya. Ya. Ya udah. Oke dah, Bu. Ya, ya Ibu udah, jalan ya. Kasih juga, Bu. Iya. Jalan dulu ya. Iya, iya. Bang, duluan, Bang. Iya. Balik dulu ya. Iya. Transaksi sama si Ibu. Transaksi. Guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Aku banyak capek juga. Halo, Trayat. Adi, Ma, Ilum. Kayak belum gajian. Siapa tuh? Di situ lah.
guys, ini aku udah beres. Kucingnya kenapa ya? Kamu kesian amat ya. Ini biasa kebanyakan makan tulang kucing, tulang kucing, tulang ikan ya, kebanyakan ya. Lumayan gak? Gede juga kalimatnya, gede juga. Padahal nggak tahu ya, bisa apa kagak dia. Gede juga, gede-gede aja lu. Dia masih kena. Nanti malam rencana pada kumpul siswa itu nggak latihan sih, maksudnya datang langsung masuk bentar doang, cuma baru jalan. Ah, capek aku sih. Yang penting berusaha aja dulu. Kalau misalkan apa yang kita lakukan ternyata enggak benar, seenggaknya sekarang jadi lebih baik, lebih benar lah ya. Kalau besok udah benar, besok dibenerin lagi tambahannya. Ya kayak gitulah hidup. Kadang soalnya bingung juga dia. Ya kan, siapa nih yang menjamin, siapa yang bisa ngasih? Enggak ada. Ya udahlah. Kita aja lah ya. Mengajukan diri namanya itu boy. Jadi guys, thank you banget udah nonton video dulu kali ini. Asyik sebenernya sedih banyak. Waduh, ngantuk. Aduh. Ya pada pulang. Jadi ngantuk banget tuh anaknya, Ci. Aduh, si kokonya pulang tengah malam tadi. Iya. Tengah malam ya. Saking pengen bayar cicilan rumah ya. Aku mah nggak pengen ya nyicil-nyicil rumah. Sian diriku sendiri, mengasihani diri sendiri gitu. Capek loh sih kalau ngeliat kayak gitu ya kan. Astaga, capek banget. Pulang udah tengah malam, berangkat lagi jam 6 pagi. Aduh ilah. Tahu sendiri kan kalian, aku bangunnya jam berapa guys? Bangun jam 8 pagi ya guys, jam 7 dah paling cepet. Nah yang sisanya ya jam segini aku keliling-keliling nyari-nyari objek apa kayak kan, yang bisa dibakar, yang bisa direbus, goreng atau apa kayak ya, biasa kayak gitu guys. Jadi ya nggak ada alasan lah buat kita nggak maju. Kita harus maju satu langkah di depan saudara-saudara kita. Garda terdepan, garda terdepan. Coba baik guys.